Semasa hidupnya, komedian Budi Anduk dikenal sebagai pelawak yang mampu mengocok perut pemirsa dengan lelucon-leluconnya. Budi Anduk pun terlibat dalam sejumlah program komedi yang tayang di beberapa stasiun televisi. Oh, sini coy. Mas itu. Ini. Gila nih. Si Iin lagi nari saman. Gimana? Si Iin lagi nari saman. Apa artinya tuh? Kenalin, gue kan preman. Bisa, kira. Budi Anduk, pelawak kocak yang mampu membuat perut sakit menahan tawa. Semula Budi Anduk tertarik terjun ke dunia hiburan karena ingin menjadi pencipta lagu. Namun nasib berkata lain. Pemilik nama asli Budi Prihatin ini justru bergabung dengan acara situasi komedi atau sitkom. Tapi balik kagak ada duit. Hari ini kita buktikan. Benar ya? Benar ya? Iya, oke. Hari ini ada saat bersejarah buat kita ya. Oke. Oke, mau. Tapi dengerin apa kata gua dan lu contohin apa yang gua lakuin. Gue belajar cara malak orang. Oke. Di kancah hiburan, Budi Anduk terlibat sebagai pemain hingga penulis naskah. Namanya pun mulai terkenal usai bermain di program Tawa Sutra yang ditayangkan di sebuah stasiun televisi swasta. Senin 11 Januari 2016, usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Darmais, Jakarta, Budi Anduk meninggal dunia akibat kanker dan tumor yang sudah lama dideritanya. Selamat jalan, Budi Anduk.